Selamat siang pemirsa channel Kusanto. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia Maju. Hari ini hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 pukul 10 lewat 35 menit waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita update progres proyek kereta cepat Jakarta Bandung, stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang berada di Padalarang. Kita lihat di bagian sisi timur ini sedang ada pengecoran, yaitu area yang berada di bagian bawah tampaknya pengecoran ini untuk membuat dinding-dinding di area yang digali. Ini dia, mari kita perhatikan, ada truk molen dan truk untuk pengecoran. Cukup luas area yang digali ini. Tampaknya area ini nantinya akan digunakan untuk pengolahan limbah atau mungkin air bersih, karena area ini cukup besar. Ada beberapa area yang dilakukan pengecoran, bisa juga untuk air hidran, karena memang area stasiun Padalarang ini area publik yang cukup besar untuk menampung banyak orang, sehingga dibutuhkan area atau area tempat limbah atau sekaligus air bersih dan juga keperluan hidran. Dan mari kita update area lainnya. Tampak ada persiapan dari lantai skybridge yang di sisi timur untuk dicor. Ada area pengecoran yang disekat-sekat. Untuk area stasiun sendiri, tampak masih ada kegiatan di bagian atap.
terlihat juga untuk area peron terlihat sudah dipasang lantai granit, tampaknya sudah terlihat lebih cerah lagi lantainya. Kemungkinan itu adalah lantai granit yang sudah dipasang. Terlihat skybridge yang posisinya berada di sisi utara, dan juga eskalator terlihat masih dibungkus. Ada kereta melintas. Nantinya stasiun KAI yang posisinya berada di bawah stasiun kereta cepat ini terintegrasi dengan stasiun kereta cepat, sehingga penumpang, akses penumpang untuk yang transit dan sebagainya sudah tidak perlu keluar lagi ke area stasiun karena aksesnya sudah menjadi satu. Dan nantinya stasiun kereta cepat dan stasiun kereta api ini yang terintegrasi ini akan mempermudah masyarakat untuk bepergian menggunakan moda transportasi baik KA reguler maupun kereta cepat. Demikian update terkini dari channel Eko Sianto. Nantikan liputan lainnya progres kereta cepat Jakarta Bandung yang terus masih berlangsung. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia Maju. Terima kasih. We'll be right back.